orang kata gadis-gadis Kelantan ni cantik-cantik, manis-manis, betul ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya nak share dengan korang apa biasanya tanggapan orang terhadap orang-orang Kelantan dan betul ke benda tu. So kalau betul, apa faktor dia yang sebenarnya? Ada banyak, saya akan ulas empat je. Yang pertama, orang kata gadis-gadis Kelantan ni cantik-cantik, manis-manis, betul ke? Saya berpendapat benda ni betul. Faktor utama pertama yang saya paling nampak adalah kerana mix. Orang Kelantan ni banyak yang mix Siamis. Sebab zaman-zaman dulu, orang Kelantan ni suka dia pergi mengaji kitab kat Thailand, kat bahagian Naratiwat, Patani. So dia pergi sana untuk berdakwah, untuk belajar kitab kat pondok, lepas tu nak berniaga. So bila kat sana dia jumpa Siam, dia kahwin semua. So dia balik sini, beranak pinak kat sini. Lepas tu daripada orang Kelantan pun pergi sana, sana datang sini. So bila dia kahwin, jadilah mix. Yang kedua, orang biasa kata wanita-wanita Kelantan ni suka sangat beli emas. Faktor utama pertama, emas ni dia sebenarnya aset tau. Aset yang mana kalau in future, in case jadi apa-apa, emas ni kita boleh gadai. Lepas tu kalau ada duit balik, kita boleh tebus balik. Emas ni boleh dijual. Dan bila kita jual, kita akan dapat harga lebih daripada harga asal yang kita beli. Yang kedua, sebabnya dah jadi trend, dah jadi emas macam tu. Dah jadi emas, nak kena beli emas ni macam tu. Sebab kalau kat Kelantan kan, setiap keluarga kat Kelantan tu mesti ada yang dah ada emas. Nenek moyang dia dah tinggal, apa, sako panggil, ataupun pusaka lah. Memang semua mesti ada gelang ke cincin ke yang turun-temurun macam tu. Ataupun memang akan belilah. Sebab kalau tengok, dia jadi trend sebab apa juga tau. Kalau kita pergi bandar, kalau kat bandar kat Kelantan, kalau korang tahu pasal Siti Khadijah. Tak pasal Siti Khadijah tu pasar kot. Pasal jual ikan, jual sayur. Tapi kat situ tiba ada kedai emas. Tak ada guide kat tu. Orang pula ramai kat situ. So memang kedai emas, deretan kedai tu kedai emas je semua. Memang kita pun jadi rasa macam, eh, banyaknya kedai emas nak beli lah. Orang pun ramai, jadi kita terdorong lah macam tu. So kawan-kawan semua pakai emas, kita pun pakai emas juga. Yang ketiga, orang selalu cakap orang Kelantan ni nak kawan orang Kelantan je, kawan sama-sama dia je. Betul ke tak? Bagi saya, agak betul. Especially mak-mak, parents, dia nak anak-anak dia, menantu dia semua kawan orang Kelantan je sebab senang. Yang pertama, Kelantan ni dia jauh tau, jarak. Jarak dia jauh dengan negeri lain. Contoh kalau dari KL ke 8 jam. So kalau nak balik raya ke apa, susah. Emergency kan susah sebab lama, jauh. So senang-senang kami je orang Kelantan. So kampung ke, daerah sama ke, so macam dekat. Yang kedua, sebabnya lifestyle orang Kelantan. Lifestyle orang Kelantan ni, budaya dia, cara makan, makanan dia semua manis-manis lah apa semua. Lepas tu dari segi kalau pagi tu bangun-bangun makan nasi dengan lauk semua. Lifestyle dia lain. So nak senang kita kahwin dengan orang sama kita, senang. Dia boleh terima aku boleh terima dia macam tu. So tak susah lah nak adapt. Yang ketiga, sebab nak jaga keturunan. Kalau korang perasan, orang Kelantan kan, yang jenis nama ada Nik kat depan, Wan ataupun Cik, dia memang orang Kelantan. Ataupun nenek moyang dia dulu orang Kelantan asalnya. Contoh macam kalau Wan, Wan Hafiz Aizni, Wan Ibrahim. Dan nak jaga senang. Kalau Nik kalau dengan Nik, semua mak ayah Nik, semua anak-anak boleh Nik. Wan-Wan semua. Macam tu, senang. Keturunan tu terjaga. Tapi rasa tu dulu kot. Sekarang macam semua orang macam okey je nak kahwin dengan luar negeri ke apa, okey je. Okey, bye. Yang keempat, orang kata orang Kelantan ni ramai yang kena penyakit diabetes ataupun kencing manis. Tapi sebenarnya kalau ikut statistik, bukanlah Kelantan yang paling tinggi. Cumanya Kelantan memang always top 3. Sebabnya yang pertama, faktor pemakanan. Yang kedua, faktor keturunan. Kalau dari segi makanan, korang tahu kan, makanan orang Kelantan ni, every dishes yang dimasak ke apa, mesti nak kena letak gula punya. Macam kalau pakcik pergi warung, kedai kopi, minum, mesti air teh pagi-pagi lagi dah air teh. Memang manis lah. Semua makanan dah manis semua, memang suka sangat gula tu. Memang bahayalah untuk kesihatan. So, patutlah kena diabetes. Yang kedua, keturunan. Dari segi keturunan sebab yelah dah daripada datuk nenek semua dah ada keturunan diabetes. So, anak-anak semua high possibility lah untuk diorang kena status kencing manis juga sebab darah semua kan. So, macam tu lah sebab dia.